kukus ya teman-teman. Kukus selama kurang lebih 10 menitan. Kalau sudah, angkat lalu tiriskan atau diamkan. Setelah itu aku mau bikin bumbu uleknya dulu. Ini aku mau goreng bawang merah dan juga bawang putih. Goreng setengah matang aja ya teman-teman. Setelah dirasa sudah matang, tinggal diangkat lalu tiriskan. Terus aku mau iris tempe yang sudah ditiriskan tadi, yang sudah dikukus ya teman-teman. Iris kotak-kotak seperti ini. Setelah itu digoreng sampai setengah matang aja ya teman-teman. Kalau sudah dirasa matang, lalu angkat dan tiriskan. Lanjut aku mau bikin bumbu uleknya dulu. Ini tadi ada bawang merah dan juga bawang putih yang sudah digoreng. Tinggal ditambahkan merica secukupnya, kemiri secukupnya, dan kutambahkan cabai kecil ya teman-teman. Ini cabai kecilnya sesuai selera aja. Setelah itu ulek sampai halus. Setelah bumbunya halus, langsung kita tumis ya teman-teman. Tumis sampai harum baunya. Jangan lupa tambahkan air ya teman-teman. Ini aku tambahkan air sisa bumbu uleknya. Tapi sebelum itu aku tambahkan dulu daun salam ya teman-teman, biar rasanya tambah sedap. Terus masukkan tempe yang sudah digoreng tadi. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata, sampai benar-benar bumbunya ini meresap ya teman-teman. Kalau airnya kurang, bisa ditambahkan lagi. Aduk-aduk terus sampai benar-benar bumbunya ini meresap. Setelah itu aku mau iris tipis-tipis bawang bombay. Ini ditambahkan irisan bawang bombay ya teman-teman. Sama aku iris tipis juga daun bawang. Terus masukkan irisan daun bawang sama irisan bawang bombay, lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Jangan lupa tambahkan air lagi ya teman-teman. Ini aku pakai air sisa bumbu ulek tadi. Tambahkan air secukupnya saja ya teman-teman. Setelah itu diaduk-aduk sampai merata, lalu biarkan sampai mendidih. Nah, setelah mendidih tinggal ditambahkan penyedap rasanya. Ini ada kaldu Royco secukupnya, ladaku secukupnya, kecap manis secukupnya, dan kutambahkan tadi sedikit saus atau saus tiram. Lalu diaduk-aduk sampai merata ya teman-teman. Setelah itu tutup dan biarkan sampai matang atau airnya sampai berkurang ya teman-teman. Ini aku tambahkan kecap manis lagi karena kurang kecap manisnya. Tinggal diaduk-aduk terus sampai benar-benar airnya itu menyusut ya teman-teman. Aku buang dulu daun salamnya karena daun salamnya rasanya sudah masuk ya teman-teman. Pokoknya diaduk-aduk terus sampai airnya itu menyusut ya teman-teman. Setelah agak menyusut, tinggal ditambahkan lagi gula putih. Ini biar tambah sedap aja ya teman-teman. Jangan lupa kalau sudah matang koreksi rasa ya teman-teman.
airnya juga sudah menyusut, tandanya juga sudah matang, tinggal ditaburi sama irisan daun bawang. Biar tambah sedap juga ya teman-teman. Kalau benar-benar sudah matang 100% tinggal ditaburi gorengan bawang dan siap untuk dihidangkan ya teman-teman. Nah, ini hasil masakan hari ini, ada sayur sop tadi dan juga bestek tempe kukus, dijamin enak dan sangat-sangat lezat rasanya. Ini langsung ku coba tes rasanya teman-teman. Tapi sebelumnya jangan lupa berdoa dulu sebelum kita makan ya teman-teman. Kita akan coba rasanya seperti apa ya teman-teman. Ini rasanya sangat nikmat, sedap dan juga lezat tentunya ya teman-teman. Dijamin bikin lagi pokoknya ya teman-teman. Oke, sekian dulu video dari aku dari channel ini. Jangan lupa kalau suka sama video ini tekan like, komennya juga ya teman-teman, subscribe dan juga share sebanyak-banyaknya ke teman kalian semuanya ya teman-teman. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sampai jumpa di video selanjutnya.